murah. Rubicon versi rakyat meluncur ke Indonesia. BAIC BJ 40 mobil offroad yang harganya setara Xenia. Kabar gembira bagi pecinta offroad karena sebentar lagi BAIC BJ 40 hadir. Mobil asal China yang mirip Jeep akan meluncur di Indonesia dan diketahui bahwa sebentar lagi Jeep yang berpenampilan mewah dan pastinya offroad akan muncul dengan harga yang cukup terjangkau. Seperti yang kita ketahui bersama, China terkenal dengan barang palsunya, maka bukan hal aneh lagi jika di lini sektor perdagangan otomotif juga terdapat barang dari China, mulai dari lini bisnis mobil, karena negara tersebut merupakan segmen pasar mobil terbesar di dunia. Salah satu perusahaan mobil terbesar China adalah BAIC, yang berasal dari kata Beijing Automotive Industry Corporation. Salah satu produk yang terkenal di pasar Eropa adalah mobil listrik BAIC EC yang modelnya mirip dengan Toyota CHR. Jadi bukan hal yang aneh jika pabrikan melakukan retrofit untuk meniru mobil lain. Kali ini perusahaan baru saja meluncurkan mobil baru bernama BAIC BJ 40 Plus yang disebut-sebut meniru Jeep Wrangler Rubicon. Bahkan desain dan fitur BAIC BJ 40 sama persis dengan mobil ini. Namun tentunya dengan harga yang lebih murah, bisa dipastikan BAIC BJ 40 ini akan mendapatkan perhatian dan respon para pecinta offroad. Mengutip dari kanal YouTube Royal Automaker Sulut, BAIC BJ 40 Plus dikatakan sebagai SUV off-road sejati yang dirancang khusus untuk medan berat. Terlihat dari eksterior bodinya yang sangat identik dengan Jeep Wrangler Rubicon, dari depan mobil ini memiliki grille yang kokoh, lampu full LED berbentuk kotak dan kap yang kekar pada bumper yang tinggi, juga memiliki sepasang lampu kabut persegi dan DRL di tepinya. Dari samping, mobil ini sangat mirip dengan Jeep Wrangler Rubicon dengan spatbor besar, ban besar, atap datar, dan tempat tidur susun ala SUV yang menarik, sepasang lampu rem full LED sederhana dan lampu bumper belakang yang tak kalah keren identik dengan Rubicon, apalagi mobil ini juga memiliki dua pilihan atap yaitu soft top dan hard top dan sangat mirip sehingga tinggal ganti logo saja lo, itu mobil Jeep Rubicon.
Layout kabinnya pun nampaknya sangat terinspirasi dari konsep Rubicon yang minimalis namun mewah, interior yang dominan dengan warna gelap meninggalkan kesan menggebu-gebu. Di sisi dashboard juga dilengkapi berbagai tombol pendukung fitur overture dan floating design touchscreen berukuran 10,25 inci yang turut menghiasi dashboard. Menilik kabin BAIC BJ40, cocok dengan lingkar kemudi saat ini. Tombol pengatur velg dan mobil, serta layar speedometer dapat dilihat full digital 12,3 inci, sehingga memudahkan pengendara untuk melihat detail informasi mobil. Untuk fitur, mobil kekar ini sudah dilengkapi airbag, bantalan slip bracket, radar bumper belakang, pelindung ban bawah Greenwich Automatic Software, 6 speaker stereo, sensor AC otomatis, penyaring udara CN95, dan pengaturan jok yang dapat disesuaikan for river and down. Bicara soal dapur pacu, BAIC BJ40 Plus dibekali mesin 2000 cm3 turbo yang mampu menghasilkan tenaga 218 tenaga kuda, dan torsi 320 Nm, mesin ini dikawinkan dengan transmisi manual 5 percepatan dan transmisi otomatis 6 percepatan. Untuk harga mobil mungil ini dibanderol mulai dari 164.900 yuan atau 360 jutaan, yang tentunya jauh lebih murah dari Jeep Wrangler Rubicon.